Makan lagi kita, teman-teman. Makan lagi. Sayur kita kacang cuma sama berempat ayam kan? Panggang. Bener kan? Kita cuma berempat. Sama telur asin. Bukan, telur biasa. Telur biasa kah? Kok mirip telur asin? Oh enggak lah, karena mataku habis gelap terus nengok itu. Kalau ujang lagi enggak ada yang Fit. Makan. HP-ku benerin itu loh. Benerin gimana sih maksudnya? Udah bener belum? Orangnya sih udah kelihatan. Oh, ya udah, ya udah. Tuh, makan dulu juga. Uangnya sih jalan. Nih lihat list ini loh kebagian aku lauk di rumah. Sampai segitunya ya. Bener, habis. Enggak ada apa-apa. Kalau alhamdulillah ya kalau majikan sih enggak segitunya banget. Enggak apa-apa lah. Maksudnya sesama gitu. Ini mah terlalu tega lah. Jadi mikirin enggak mikir yang masak. Dia dewek gitu loh, Sain. Ya enggak usah ngomong yang masaknya apa lah. Kita kan satu rumah ya. Mau masak enggak, mau beli mau apa? Untung kok kita mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Berapa? Berapa list? Enggak usah. Lagi kaya. Dapat ya? Ini loh. Kalau ada orang pacaran itu enggak usah di komentarin, senyum-senyum aja, dapat hadiah. Ini apa sih? Kamu kan? Rasanya ini aja. Ini udah banyak. Ini udah enak loh kacangnya juga enak. Enak kok ini kacangnya? Enggak ada cabai. Iya, kok enggak ngukus aku. Saya enggak ada. Dia enggak tahu. Kalau tahu kan aku pikir dia mementahan, tapi memang dia enggak ada cabai katanya. Enggak, masih banyak, lupa. Iya, kemarin aku pikir mah dia dengerin, aku pikir loh, Shay. Anu lagi teleponan kemarin. Bukan teleponan, lab. Iya, lab. Hari-hari makannya kayak gini, gimana gak gemuk? Aku pikir kamu lagi video call. Padahal kalau mah nyegerak aku mah gak suka. Enggak bisa buka. Tangannya ini mah cocoknya enak sama kecap bawang putih. Iya. Enak banget. Ini tekan juga ini. Siapa yang beli ini ya? Siti. Ini yang beliin. Yang beliin ini uangnya Siti. Ini ngasrep. Kemarin kalap banget ya, habis loh. Kemarin. Masa? Kamu lihat di video bersih? Iya, bersih. Ya. Padahal 10 loh itu ayamnya. Ayamnya masih sisa 3. Iya, 3. Bawa pulang. Nasinya habis. Padahal 4 ya masaknya. Ini aku masak 3, biasanya. Aku bilang ke orang kapurannya, "Mbak, tolong kasih aku beras 4 takar." Masaknya di mana? Tempat aku. Mimi enak numisnya. Dia lempar ke tangga, dia juga gak bisa naik ke rumahku kan, takutnya kena. Siapa? Oh iya, ini tolong bukain dong. Apa dibukain? Ya tolong kering, aku bakal. Mana? Oh ada ini. Ada belakang. Maaf ya. Apa ini? Dari Lili kemarin 200, makasih. Oh. Ada belahannya. Kirim duit dari hari Jumat belum nyampe-nyampe. Apaan? Kirim duit. Lihat mana? Kamel. Saya bilang ke
Royal Wawa. Kan dia senang sama itu, sayap. Saya bilang, apa yang juga masih banyak? Ini Cina. Terus dia yang ambil sayap. Enggak apa-apa lah, Mi. Nana juga tunggir. Iya. Sayap, kepala. Kepala mangga. Sayap sama buntut. Oh, pindahnya tuh sekarang? Kalau aku lebih ke kepala sama ceker. 260 kayak maksudnya itu mahal murah? Ya, ya umum lah kan, kita tinggal luka aja. Ada yang lebih mahal, Neng. Iya. Yang lebih mahal itu 350 tapi gede. Itu. Kalau DP mahal lagi. Itu katanya dagingnya lebih kenyal. Ya itu. Eh, lupa nggak ngomong Lili rebusin cabe. Iya, aku juga lupa. Biasanya nggak ada dikasih tahu. Ini mending sih lupa. Dia malah nggak tahu sama sekali. Hah? Makan. Kan kemarin kita ngobrol ya. Tapi belum makan, terus lapar. Untung aja nggak makan dia. Iya. Kemarin kita ngobrol, tapi dia lagi live, jadi nggak dengerin. Fokus ke live. Makanya saya nggak suka bawa HP. Suka-suka ya. Aja orang nggak ada sinyal kalau di luar kan nggak itulah pakai baju lagi nih tuh tangan ini nggak bisa tangannya susah nggak emang gitu nggak bisa ya aduh mana nih oh pintar kita makasih. Mau SMS jadi rebusin cabe nggak keburu ya. Aku ya lupa loh cabe masih banyak sih. Aku pengen list tahu kalau list tahu pasti ada sambal mentah malah enakan sambal mentah loh. Iya lebih tar gitu loh maksudnya ini berasa itunya. Kita mah nggak doyan cabe ya. Mimi sama Ciumna, parahan Ciumna. Ini mending. Ini enggak doyan banget. Tapi kan satu belah ini kalau dimakan semua kita enggak habis kan. Kemarin itu mau dibawa, maksudnya, Neng, ini bawa ayamnya cuma banyak banget kan. Cuman katanya besok makan ya udah enggak dikasihin. Kalau kemarin dibawa enggak makan loh, pentaknya aja sampai sisa kan. Di rumah majikan mah dibagiin segini segini udah ya. Di sini mah puas kita. Satu gila punya nyanya. Benar. Sama. Kak, sama tadi kan lihat kan nanu kalau saya. Kalau aku mah enggak aku tuh enggak. Cisina. Pasti lebihannya. Oh? Mau banyak mau sedikit. Kalau saya mau mah. Laras. Eh sekarang kan bukan ngerasa nih ya sekarang kan udah macam kan udah nggak kerja lagi. Tadi udah mulai masa jangan banyak banyak masa sayur jangan banyak banyak lihat secukupnya nggak ada pemasukan udah ada omongan untung mau out ya udah out ya untungnya mau out jadi mau maksudnya jadi kasusnya cuma sebentar aja gitu loh. Belanja itu udah dari seminggu kemarin udah beda belanja. Tahu itu biasanya nyampe 7 kotak-kotak itu ya. Kemarin ini cuma 4 bayangin. Satu minggu yang enggak cukup. Udah enggak ada ikan, udah enggak ada. Hari ini udah enggak masak ikan dari kemarin. Udah gitu. Makannya pada banyak ya. Kalau majikanmu majikanku mah alhamdulillah. Aku kalau majikanku mah enggak pelit. Terus aku juga kalau makan tuh paha ayam atas bawah, aku tim aja udah makan sama nasi sedikit gitu udah. Nasinya kan nasi ketombe. Tapi nyayur apa? Berarti Taiwan juga nggak semuanya kaya ya? Ya nggak semua kaya, nggak semua pelit, tapi kebanyakan mayoritas pelit sama cerewet, tapi nggak semua. Ya kan? Ya Indonesia juga gitu kan, nggak semua. Nah, mas besar ini. Ini baru berapa hari stok kerja ya? Udah. Belanja-belanja udah dikurangin. Tadi tuh bagian saya tak taruh di mangkok ya. Taruh mangkok seberapa dia tahu.
saya belum makan udah tak taruh dulu, tapi aku ngemasin sampah. Jadi dia tahu. Terus saya makannya juga habis mandi. Nah, aku nggak bawa, maksud saya nggak ada makan, tak bawa ke dalam itu habis mandi. Jadi itu tak taruh di dapur siang dia. Kalau kemis makan, Mimi punya satu kukua dari nenek. Kukua? Oh, karet. Gitu. Yang hijau yang panjang itu, katanya itu buat teman kamu lah dimasak. Tumben amat? Kan mereka nggak makan. Pahit. Nggak apa-apa, masak aja. Ini diosong gini. Diosong gini enak, ya. Kasih cabai ya? Tambah cabai hijau. Ya lah ya seadanya adanya aja. Adanya buat kemis boleh lah. Kemis gini. Justru masakan kalau seadanya enak loh, nikmat. Dalam hati ayo nenek tumben. Sekarang enggak ada majikan ya, enggak ada. Sekarang naik apa sih? Lasa. Nanti kalau ada waktu dijatuh, sekarang kok nggak bakal pergian ya? Punya yang masak? Dikasihin? Karenya? Enggak. Itu mau sampean yang masak. Kalau ada waktu, iya, gitu. Enggak ini, enggak pergi-pergi. Biasanya kan kalau kesini pergi-pergi gini. Kan nggak tentu. Nggak ada duit nih, ya. Habis. Duitnya buat gaji aku. Dia duitnya banyak. Maksudnya enggak pepergian jalan-jalan, biasanya kan sama teman-temannya brabul gitu. Kalau Mimi ya, Mimi lagi fokus sama itu banyak nanti. Uang. Sekarang mah ke pasar juga dia banyak belanja. Banyak uang tapi gini. Mungkin dia lagi menikmati kali. Enggak tahu. Lagi malas jalan mungkin, Nes. Makanan aja pengennya dikasih sama Mimi. Biasanya kan temennya itu banyak, mungkin nanti harus satu. Enggak mau. Nah, sekarang hari Sabtu ya, kan? Senin sama Sabtu. Jauh banget. Kamu bilangnya Selasa lagi. Masih mending, dia Sabtu tuh, Pak. Karena Mimi ingatnya kemarin makan. Iya, benar. Hari ini Mimi enggak tidur siang ya? Aku ambil tiap hari. Kerja. Aku mah ada majikan juga bodo amat. Soal itu nih yang bongkar piring. Kan katanya kamu mau ke rumah, maksudnya mau bersihin semua. Ada aja pelit. Ya kadang nenek itu baik, kadang ya error. Kan capek mikirin ya? Capek mikirin ngapain? Maksudnya itu apa ya? Perasaan itu mau dibikin jengkel, takutnya itu belai. Jadi muka tembok aja kita nyukuping-nyukuping tembok aja, budek aja, biarin. Tapi kan rasa kesel mah ada nih? Ada. Soalnya nenek kamu kan masih denger, kalau nenek aku gak denger terserah mau aku teriak apa juga dia ketawa gitu dia mah. Si anaknya si nenek kan gak tahu si neneknya kayak gimana. Tapi kan di depan mah kan mungkin kadang udah jauh-jauh bela-belain beli capek ya. Terus gak dibakannya sedikit, katanya gak enak kan kesel. Ini ya anaknya si nenek juga gitu. Ayo santai, cepetan. Si nenek itu gak diturutin katanya. Kasian. Diturutin kan dimakan ya, emang kayak makasih gitu kan ya, berkatamu berdoa terus latin kan, kalau aku bangunin aku sholawatin, dia tahu majikan dia pun nggak bisa ngucap aku ngomong apa kan, aku rukiahin sholawatin udah. Baik kalau mau bangunin aku bilang ini sungguh layar timun untuk sepul terus tak bisikin, dia emang nggak dengar, tapi kan Allah mendengar doaku apapun dia nurut. Kata saya nenek itu di TV mah kalau mau mati itu gampang ya, cuma kamu kok susah kata saya. Si neneknya ketawa. Kan dianya
apa pengennya tidur terus siang malam itu pengennya tidur makan. Nenekku mana tidur terus bukan pengen lagi 24 jam nggak mau makan mandi ya makan. Tidur makan ya tidur saya. Kalau nyiapin harus telaten banget apalagi di pagi hari banyak drama dipanggil nggak dengar lagi kan kasihan mau mati susah. Kalau yang udah kaya itu udah minggir-minggir itu nih. Minggir-minggir gimana maksudnya? Sakit tua. Mending lah mau minggir-minggir terus didesak-desak. Ke tengah lagi dong. Benar. Dari normal terus enggak normal itu sakit tua. Benar kan memang udah tahu berapa yang gini. Ya. Kayak itu. Kok batuk ya? Kena virusnya Lis alinya. Itu pacaran apa suami istri? Kan kamu lebih tahu Lis. Coba diterawang Lis. Pacaran. Nanti tapi jadi, ya cewek ya. Bule apa ya Lis? Jadi hal iya, itu kayak bule. Ya. Masa akar ya? Ya jangan dimatiin dulu aku mau. Di sini kita tahu sampai apa ini kosong. Kayak bule. Nanti besok saya juga mau pacaran lah. Tiap hari cak kamu pacaran itu, cakarana. Pokoknya kamu tiap hari pacaran, saya lihat tuh. Orang hobinya pacaran, Siti tuh hobinya makan, Cayumna tuh hobinya masak nasi, Cay itu hobinya numis sayur. Kamu tuh hobinya apa, Lis? Pacaran? Oh ya, pacaran ngeretin duitnya kalau nggak kita sedih saya nggak mau ketemu. Males kan. Oh, itu orang ya. Kalau orang yang berdua. Iya, yang pacarin saya mah banyak yang kesel-kesel. Orang luar lah ngomongnya ke sana kemari. Oh, mungkin yang cowoknya orang sini merantau, tapi itunya mungkin sekolah di sini. Orang ngomong kayak gitu. Toeng-toeng yang ngomongnya ya. Kayak si Jimnya ngomongnya toeng-toeng gitu. Hitung sama aku dulu lah. Hitung yang mana? Itu berapa 650? Aduh itu pacarku bukan? Iya loh. Emang aku di sini bang. Budek kamu ah. Itu yang di situ loh. Tidak tahu. Biasa bolak-balik merokok kan? 650.000 Tanya. Kamu mau jelinya nggak Lis? Berarti buat siapa? Yang kemarin aja dikasih saya baru habis. Nanti kemarin kembali lagi. Iya kah? Apa kabarnya katanya? Saya kalau nggak kangen nggak tayi ngising kata saya. Ya. Ya pasti kangen loh saya, karena di sana kan udah sedikit tertekan. Pantesan itunya apa pacarnya tahu nggak nomor? Ini punya Cayuna. Itu nomor barunya si Nenty enggak tahu soalnya dia. Kamu bawa berapa, Lis? Enggak ada pedesnya enggak enak. Soalnya tahu aku minta satu dong buat orang kaburan. Ini ada sisa. Aku matiin ya, Cayuna. Ini sisa dua. Aku matiin. Satu aja. Sisa dua enggak apa-apa. Ngabisin. Itu lagi itu nih. Aku mainin jepret aja. Kalau nggak salah 1.600 kuat ya.